Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Kanslo. Ini lagi di Desa Cimanggu, tepatnya di RT 2 RW 4 dalam acara Posyandu. Ini Posyandu apa, Bu? Posyandu dan Posyandu. Ini bersama siapa, Bu? Budiang. Kader Arofat, ya. Kader RW 4 ya. Di tempatnya di RT 2 ya, Bu. RT 2 RW 4. Kami doakan mudah-mudahan acaranya dikasih kelancaran dan dikasih keberkahan ya, Bu. Semoga lancar-lancar dan pada sehat. Amin. Dengan Ibu siapa namanya tadi? Budian. Budian ya, ini tempatnya di RT 2. RT 2 RW 4 Desa Cimanggu ya, Bu. Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Masih kita di wilayah Cilacap bagian barat. Mangga turun. Semoga acaranya lancar-lancar dan berkah. Amin amin amin. Nah ini lagi ditimbang nih. Sepatunya dilepas ya. Nah ini proses lagi balita ditimbang nih. Ini pas kebetulan warganya sangat antusias sekali ini bawa anaknya di acara Posyandu dan Pospindu. Tempatnya di RT 2 RW 4 Kelurahan Cimanggu, di Desa Cimanggu maksudnya. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya pada sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi sibuk ini. Nah, ini lagi acara Posyandu dan Pospindu ya, Bu. Iya. Semoga acaranya dikasih kelancaran dan dikasih keberkahan ya, Bu. Ini pas kebetulan di harinya hari Jumat berkah. Kalau di sini naik, tapi menurut KBM ini kurang. Ini udah daftar hadir dulu, Neng. Nah, ini lagi di pendaftaran. Di sini mah tetap daftar hadir. Iya, jadi tetap aja di sini tuh tetap. Tapi naik ininya mas, timbangannya emang cuma menurut KBM. Wah, udah mati kayaknya. Jadi enggak usah konsultasi sama dokter. Ya kalau mau konsultasi. Boleh. Enggak apa-apa. Boleh, Mbak. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya, sehat, Bu? Ini dalam rangka acara apa nih, Bu? Acara apa ini? Pospindu. Pospindu kan Posyandu ya. Yeah. Ini berarti dua program. Yeah. Ini yang sudah pada hadir banyak nggak, Bu? Alhamdulillah banyak. Ini sangat antusias sekali warganya ya, Bu. Yeah. Mudah-mudahan kami doakan yang pada datang ke sini warganya pada sehat-sehat dan berkah ya, Bu. Ini ngomong-ngomong bersama Ibu siapa, Bu, namanya, Bu? Siti. Doakan mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah ya, Bu. Amin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, geser lagi ke sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat, Bu? Alhamdulillah. Nah, ini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Wuryandani. Sebagai apa ini? Ini saya perangkat desa, tapi ditugaskan di Polindes. PKD ya. Pas kebetulan ini tempatnya di RT berapa, Bu? RT 2 RW 4. Nah, ini pas kebetulan di RT 2 RW 4 ya, di Desa Cimanggu. Ya, dalam rangka acara apa, Bu? Ini mah Posyandu biasa. Posyandu dan Posyandu ya. Tiap bulan, tapi pindah-pindah RT. Berarti tiap bulan diadakannya ya, Bu? Ya. Ya, kami doakan mudah-mudahan acaranya semoga dikasih kelancaran dan dikasih keberkahan ya, Bu. Amin. Mudah-mudahan keluarga Ibu semoga dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Amin. Amin. Ya, matur atas waktunya. Semoga lancar-lancar dan berkah. Amin. Amin.
Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya sehat Bu? Nah ini sebagai Bu Bidan apa Bu? Iya, nah, Bidan Desa. Bidan Desa, bersama siapa Bu namanya Bu? Sama Bu Endang, Ibu Era. Kami doakan mudah-mudahan acaranya semoga dikasih kelancaran dan dikasih keberkahannya Bu. Dalam rangka acara pos lalu. Semoga warganya pada sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum Bu. Ini bersama siapa Bu? Oh ini lagi dicek dulu. Nah ini, moga-moga Ibu semuanya pada sehat-sehat Bu ya. Amin. Ini lagi dicek gula apa? Cek ini apa nih Bu? Cek gula. Cek gula nih. 82. Ibu Tarti cantik. Barusan ini dicek gula. Mudah-mudahan dicek gulanya normal ya Bu. Semoga sehat-sehat dan berkah. Nah kita ngurus sama Bu Bidan. Ya, punten ge. Ini program ini acaranya berapa bulan sekali Bu? Acaranya tiap bulan. Oh, tiap bulan. Namanya Pos Bidu PTM. Ya. Pos Pembinaan Terpadu PTM. Hmm. Buat usia 15 sampai 49 tahun. Hmm. Itu pemeriksaan tensi, gula darahnya gratis. Berarti tiap bulan sekali ya Bu? Tiap bulan, cuma kita muter per RW, satu bulan satu RW. Berarti tempatnya satu RW ya? Per RW gantian. Per RW, pas kebetulan ini di tempatnya di RT 4, RT 2 RW 4 ya. Pas kebetulan ini desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Pokoknya kita masih di wilayah Cilacap bagian barat. Ini ada pentenya. Pentenya ada tuh. Mana-mana? Makanannya. Oh, iya. Biar gigi seimbang. Nah, ini sebagai makanan kesehatan. Ini lima sempurna apa? Sudah, sekarang gizi seimbang. Oh, berarti namanya gizi seimbang ya. Bukan 5 4 sehat sempurna. Sekarang programnya ganti lagi. Ya, terima kasih Bu Bidan dan para anggotanya. Kami doakan mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah ya Bu. Semoga lancar-lancar dan berkah dan sukses. Amin. Wassalamualaikum. Desa Cimanggu luar biasa. Mantap ini. Semoga Desa Cimanggu semakin berkah dan sehat warganya ya. Amin. Ya terima kasih atas waktunya. Semoga lancar-lancar dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, gimana kabarnya satu? Alhamdulillah. Ini habis apa ini Bu? Habis posyanduan. Posyanduan ya, ini posyandu balita ya Bu. Ya. Ini umurnya berapa? Baru 5 bulan. Ini baru 5 bulan ya. Ini udah di cek belum nih? Udah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya. Mudah-mudahan Pak RT mendoakan nanti biar apa hasil di posyandu biar sehat selalu ya Bu. Mudah-mudahan anaknya semoga jadi anak yang ini perempuan Pak. Perempuan. Jadi anak yang soleh ya Bu. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Nanti kelak sudah dewasa menjadi anak kebanggaan keluarga. Semoga sukses-sukses ya Bu. Sukses. Ya mau turun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di pesan nih balita.
Assalamualaikum Kang. Gimana kabar sehat Kang? Lagi nganter anaknya ya. Iya. Di acara pos Jandu. Ini sudah dicek belum Pak? Ya. Sudah dicek belum nih kesehatannya? Siapa? Udah. Alah. Udah dicek. Alhamdulillah mudah-mudahan anaknya sehat-sehat ya Pak. Iya. Semua berkah-berkah keluarganya. Iya. Nih biar jadi anak yang soleh ya. Amin. Biar nanti kalau udah gede semoga jadi anak yang sukses. Amin. Ya matur nuwun atas waktunya Kang. Iya. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya sehat Bu? Sehat. Nah nih sudah dicek belum nih anaknya? Udah. Udah. Iya. Mudah-mudahan apa sehat selalu ya. Amin. Namanya siapa nih? Anak. Nih cakep sekali. Udah sekolah belum nih? Udah. Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang soleha ya, berbakti kedua orang tua, berguna bagi anak apa nusa dan bangsa. Semoga nanti sudah dewasa menjadi anak kebanggaan keluarga. Ya matur nuwun atas waktunya, semoga sehat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik? Ini udah dicek belum ini? Udah. Nanti biar pada sehat ya. Namanya siapa ini namanya? Udah sekolah belum? Belum. Biar nanti jadi anak yang soleha ya. Nah ini yang satu lagi siapa ini? Arpan. Nah ini Pak RT mendoakan nanti biar jadi anak yang soleh ya. Biar nanti kalau sudah gede pada sukses. Nih. Berarti belum sekolah ya dek? Kami doakan nanti biar sekolahnya biar pintar dan ngajinya pun biar pintar juga. Ya matur nuwun semoga nanti kalau sudah gede biar jadi anak yang sukses ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat teh, cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kami doakan acara pos Jandu dan pos Minggu dulu. Pos Minggu ini kami doakan supaya dikasih kelancaran dan dikasih keberkahan untuk warga di Desa Cimanggu ini pas kebetulan di tempatnya di RT 2 RW 4 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Kami baru mendoakan saudara RT keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Ini kita mau pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.